Maka para ulama mengatakan, "Kalau seandainya kesalahannya pada bacaan Al-Fatihah, tentunya ini yang menjadi... Uh, menjadi titik... Uh, tekanan kita, yeah. karena Fatihah ini... Al-Fatihah ini merupakan..." Wajib. rukun dan rukun. wajib uh, dilakukan uh, dalam salat. Yeah. Kalau dia bermasalah itu bisa bermasalah uh, yang uh, salatnya. So. Maka para ulama mengatakan dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Bin Bas bahwasanya kalau seandainya kesalahannya itu bisa merubah makna. Kesalahannya itu dia umpamanya membaca iyaka Kemudian dia baca iyaki Hmm. Ya ini kan kesalahan yang fatal sekali. Dia sudah berubah, maka ya ini bisa ya berpotensi kejadian seperti ini berpotensi membuat sholatnya tidak sah. Hmm. Sedangkan kalau seandainya kesalahannya itu hanyalah kesalahan yang tidak fatal. Uh, seperti umpamanya, gunahnya kurang pas, ya. ya, atau panjang matnya itu ada yang berlebih, atau ada yang kurang, atau uh, apa namanya, sifat hurufnya, hmm. atau kol-kolah, dan segala macam, ya, kesalahan-kesalahan ringan, atau lahan, ya, coffee, hmm. maka ini tidak tentunya sebaiknya ini diperbaiki, pastinya, hmm. akan tetapi insyaallah tidak berpengaruh kepada uh, ke kesah-keabsahan sholat. Jadi akan tetapi ini sebagaimana kita katakan Rasulullah memesankan kepada kita ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Kata Rasulullah hendaklah yang menjadi imam untuk suatu kaum itu adalah orang yang aqra', yang bagus bacaannya. Ya, jadi ini harus di, cepat segera kalau memang ada ini harus segera ya ditindaklanjuti disampaikan kepada badan kenaziran agar tidak terjadi seperti yang kita jelaskan tadi. Wallahu a'lam.